Nama Cindy Putri belakangan banyak dicari, usai muncul dalam surat putusan perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Diketahui, Cindy Putri merupakan orang yang diminta Ria Ricis untuk memberikan uang sebesar 500 juta pada Teuku Ryan. Kala itu, Ria Ricis merasa sedih lantaran didiamkan oleh sang suami selama kurang lebih satu minggu karena tak punya uang. Hal itu membuat Ricis pun meminta tolong pada Cindy Putri untuk mentransfer Ryan sebesar 500 juta dan menyebut jika uang tersebut merupakan honor kerjasama di antara mereka. Ternyata, Cindy Putri merupakan kakak kandung Ria Ricis yang juga merupakan adik kandung dari Oki Setiana Dewi. Berbeda dari dua saudaranya, pemilik nama lengkap Cindy Kurnia Putri bukan berasal dari dunia hiburan. Dia justru dikenal sebagai seorang dokter. Suaminya, Arif Rahmani, juga diketahui merupakan seorang dokter. Dari pernikahannya dengan Arif, Cindy dikaruniai seorang orang anak laki-laki bernama Yusuf Habibi Abdullah. Meski memilih untuk tidak berkarir di dunia hiburan seperti dua saudara kandungnya, Cindy tetap memiliki bakat yang tak main-main. Dia bahkan pernah memiliki single berjudul Takdir Terindah. Selain itu, Cindy juga merupakan seorang pengusaha yang cukup sukses. Dia bahkan merupakan pemilik dari Sinergi Group yang menaungi Reglow Indonesia, Amura Beauty Care, Purela hingga BUT. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.